Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pembuka pekan ke-33 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Kamis 24 Maret 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pekan ke-33 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Kamis 24 Maret 2022. Barito Putra menang 2-0 versus Persita Tangerang. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 1 sampai 9. Puncak klasemen sementara masih ditempati oleh Bali United dengan perolehan 72 poin hasil dari 32 pertandingan. Persib Bandung membuntuti di posisi kedua dengan 67 poin hasil dari 32 pertandingan serta Bayangkara FC di posisi ketiga dengan perolehan 62 poin hasil dari 32 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 10 sampai 18. Tiga tempat di zona degradasi masing-masing dihuni oleh Persipura Jayapura di posisi ke-16 dengan perolehan 30 poin hasil dari 32 pertandingan. Serta Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh di posisi ke-17 dan 18 dengan masing-masing memperoleh 21 dan 13 poin hasil dari 32 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Ilyas Pasojevic memimpin dengan koleksi 22 gol, dibuntuti oleh Ciro Alves di urutan kedua dengan koleksi 20 gol. Daftar top assist sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Teisei Morikawa memimpin usai menyumbangkan 9 assist. Jadwal pekan ke-33 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Kamis 24 Maret 2022. PSIS Semarang versus Persipura Jayapura pukul 18.15 sore waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video. Persikabo 1973 versus Arema FC pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung oleh Indosiar. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.